oleh Yumiranya. Itu aja yang digunakan oleh Crazy Samurai. Dan oh, bocor, kalian bisa ngeliat tadi Rockstar-nya itu darahnya cepet-cepet sekali menghilang. Ya apa, gue juga gak tahu. Dan bisa. Teman-teman, jadi di video kali ini tuh gak ada audio dari gamenya. Semoga lu enjoy-enjoy aja nontonnya. Dan beberapa video yang akan datang juga tidak ada audio dari gamenya karena ada sedikit masalah saat gua ngerekam videonya. Oke, sini aja dan enjoy videonya. Ya, halo teman-teman gamer ini, selamat datang di channel Sunsun Odonto. Kali ini seperti kalian lihat ini adalah 2 vs 2 dan rules-nya satu hero. Jadi ini benar-benar mereka tuh ada para user satu hero, teman. Ada user seperti yang kalian lihat ini, gua lagi lihat user Rockstar. Dan ada ini yang satu ini, yang Astovo ini, dia usernya banyak sebenarnya, cuma dia lagi pakai apa namanya? Crazy Saber ya, Crazy Miner zaman sekarang namanya, gue lupa. Sebentar, ada noise. Oke, maaf teman-teman, ada noise sedikit tadi. Barusan gue mati. Ya, waduh, sepertinya udah ada yang sekarat aja nih. Si user Peter Pan-nya ya, ini ada Andrean, ini berdewi, ini user Peter Pan dan udah sangat-sangat low, very low. Udah mati, cepat banget ya. Dan kita bisa lihat lagi, di situ ada user si Michin, ini user Hero Yamura, nggak salah namanya ya. Iya, Yumira, sorry, salah Yumira, dan langsung, oh, dikenokin aja. Sepertinya si Michin ini bakal langsung mati. Oh, enggak, ditolongin sama Astopo. Kita lihat di ini emang sih ya, untuk Crazy Miner sendiri itu emang ngeselin banget untuk kalau musuhnya nggak pakai armor itu benar-benar ngeselin. Dan ini mulai satu per satu. Oh, enggak, dibebasin temennya. Dan di sini juga oh, kena helm dari Galford. Sepertinya sudah jelas ya kelihatannya. Ya bakal renang siapa. Oke. Jadi di sini gue nggak main, gue hanya mau watching manja, karena ada sedikit masalah, gue lagi sick ya, lagi sakit. Jadi kurang mood, kurang. Jadi gue hanya jadi penonton bayaran gitu. Yang di sini, kayak Rockstar-nya lawan, Rockstar lagi apa namanya? Yumira tadi lo melawan, sepertinya Yumiranya fokus ke ini ya, fokus ke Crazy Saber ya. Ini Rockstar-nya kepepet, kita akan lihat Rockstar-nya, oh Peter Pan ya, Peter Pan bukan sih, lupa gue. Oh enggak, Yumiranya kepepet ya. Oh kebalik, ini Yumira, tim sono Peter Pan. Jadi tim sini tuh, tim biru tuh Rockstar sama Rockstar sama Peter Pan, dan tim merah itu adalah Yumira dengan Crazy Saber, boy. Crazy Miner lah. Oh, tadi cantik banget ya, helmnya dipakai untuk dua pemain sekaligus. Dan noise-nya sangat-sangat mengganggu. Inilah gue benci dari Rockstar ya. Masih sering ganggu gitu loh audionya gitu loh. Wah. Kena dua orang. Wah, langsung dikenokin saja. Si Michin kayaknya, oh tadi itu si Peter Pan ya, sekarang si Yumiranya mati duluan, boy. Sepertinya itu akhir dari Yumira, kita lihat dari Michin aja. Oh enggak. Dan temannya selalu mengcover ya, sepertinya. Yang Crazy Saber-nya. Oh, dan itu adalah akhir dari Yumiranya, boy. Diselamatin lagi. Ini benar-benar Crazy Saber-nya usaha keras untuk menyelamatkannya ya, karena hanya bisa spam bom doang. Dan sepertinya Peter Pan-nya mati juga. Dan oke. Oke, combo yang sangat-sangat simpel tapi bagus. Di sini Rockstar-nya berusaha mematikan Yumira dan Peter Pan-nya bawa terbang, kita bakal lihat. Dan oh, fail damage saja untuk terkena combo sepertinya. Dan tidak akan knock. tidak kenok PUBG dong. Tidak ketangkep, tidak tindi. sorry, kebanyakan ini minum. Enggak sih, alasan aja. Ayo lanjut. Oke, skornya satu sama. Di sini ada Crazy Saber.
kerja persiapannya spam bom sepertinya, untuk spam dulu untuk kawalan yang bagus. Dan tim musuh itu bocor banget. Dan di sini musuhnya sama aja Rockstar dengan Peter Pan ya. Dan sangat mengganggu seperti kalian lihat tadi, itu bomnya itu, Kirby Saber itu sangat mengganggu sekali ya, apabila tidak menggunakan armornya. Ya, iya karena terus itu ada tombol S padahal ya. Dan di situ dia holdnya dari Rockstar Evolution, dan seperti selalu gagal oleh Crazy Miner. Ya, selalu digagalkan dan Yumiranya agak rusuh ya. Oke, skill yang sungguh cepat dari Crazy Miner-nya. Armor ACC-nya kalau salah itu. Helmnya. Helm apa ACC ya? Tahu udah lupa. Oh, Gobo yang kagal dari ini ya. Peter Pan. Dan cantik sekali itu. Wow, Peter Pan ini kita lihat kena dua orang sekaligus, dan sepertinya full damage atau tidak? Oh, full damage ya. Kita bakal lihat Yumiranya, sepertinya Yumira mulai diincar. Oh tidak, Yumiranya nge-lag. Kirain gua. Ini dia. Dan kita bakal lihat HCC yang kena mengenai seorang Rockstar di sana. Rockstarnya udah darahnya udah low ya. Di sini paling banyak kalau bisa bilang Peter Pan-nya paling banyak, boy. Dan Michi ini darahnya bocor, bos. Gila sekali ya. Yumiranya darahnya bocor dan langsung mati, gila enggak? Dan di sini kita bakal lihat Peter Pan ya. Oh, Rockstarnya dan dimenangkan oleh tim biru, boy. Emang dari sini tuh the best gitu tuh. 240, 230 di sini perang attack sepertinya dari tim Peter Pan-nya ganti. Peter Pan-nya ganti armor, gue bersadar. Jadi di sini tim biru tuh emang full damage ya kalau bisa dilihat, dan tim merah itu ada yang untuk Crazy Saber-nya sendiri itu menggunakan upskill dan Yumiranya up rata. Di sini SD itu bocor sekali SD-nya damage ya. Dan tidak ada yang kena dari skill helmnya sepertinya. Di sini aja biar gue bisa lebih gampang mantaunya, mencet-mencetnya. Nutupin. Dan Peter Pan selalu mencari celah tapi digagalkan oleh Yumiranya. Itu CC yang digunakan oleh Crazy Saber-nya. Dan bocor, kalian bisa ngeliat tadi Rockstar-nya itu darahnya cepet-cepet sekali menghilang. Dan mati saja. Dan tim merah masih banyak sekali darah seperti kalian lihat di sana. Dan sepertinya akan terjadi pembantaian. Nge-like ya? Enggak. Apaan? Ya apa, gue juga enggak tahu. Dan bisa. Wah, cantik sekali itu tadi. Gila, keren-keren. Sungguh tadi yang sangat-sangat good ya tadi. Ada yang ada lag sedikit tadi. Emang kalau gue tadi ada lag sekejap gitu, kayak numpang lewat doang lag ya. Dan di sini sepertinya skornya sama ya, dua sama. Ini sangat-sangat menarik sekali. Karena mungkin dari tim red itu tadi dapat buff makanya jadi damage. Dan seharusnya tim biru ini lebih dapat damage ya. Dan sepertinya mainnya sudah mulai tidak terlalu barbar lagi. Karena ada jadi Yumiranya seperti saya lihat tadi itu ada sedikit-sedikit jaringan imut gitu ya. Permasalahan jaringan-jaringan lucu gitu loh. Dan Rockstar-nya darahnya udah hampir setengah ya. Dan kenapa nggak di hold aja sama Rockstar itu, kan menjadi combo yang sangat bagus sepertinya. Dan itu SD-nya maksudnya. Dan sungguh Yumiranya bocor darahnya, boy. Dan di sini digagalkan, gagal ya sepertinya oleh itu
boom dari Crazy Miner. Dan tim Red itu darahnya sudah low semua, seperti kalian lihat. Ini sudah berada, ya setengah lah ya. Rosternya juga udah mulai dashing day, I don't know. Dan tidak fall damage, fail damage ya. Oh, sepertinya si ini mengganti gear lagi ya, menjadi helm Azazel. Tadi darahnya bocor, boy, sepertinya. Dan sudah mati aja ya, Yumira, user dari Yumira, dan sisa Crazy Cypher-nya yang mana ini sepertinya sudah terlihat ya, pemenang ya. Karena, ternyata kadang bisa berubah teman-teman ini, apakah akan berubah? Dan Crazy Cypher-nya, apakah si Rockstar-nya akan mati atau, seperti tidak ya. Dan pertandingannya dimenangkan oleh dari tim biru, boy. Di mana tim biru adalah tim damage seperti yang kalian lihat tadi ya. Ini adalah tim damage. 240 dengan 236 dan satu lagi hanya rata-rata 100. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.